Jadi anak Surya Saputra 10 adu gaya Amanda Manopo dan Maudy Ayunda. Seperti yang kita tahu, Amanda Manopo berperan sebagai putri sulung Surya Saputra di sinetron Ikatan Cinta. Lain halnya dengan Maudy Ayunda yang berperan sebagai anak angkat Surya Saputra di film Untuk Rena pada tahun 2006 lalu. Sama-sama pernah menjadi anak Surya Saputra di dunia akting. Tak heran jika publik penasaran dengan sosok keduanya. Berikut 10 adu gaya Amanda Manopo dan Maudy Ayunda. Sama-sama pernah jadi anak Surya Saputra di sinetron dan film. Satu, pemilik nama lengkap Amanda Manopo. Ini mengawali karirnya di tahun 2005. Dua, mengawali karir pada tahun 2006 silam, perempuan satu ini memiliki nama lengkap Ayunda Faza Maudia. Tiga, sosok berbakti kepada orang tua, Amanda Manopo berperan sebagai putri sulung Surya Saputra di sinetron Ikatan Cinta. 4. Maudy Ayunda, yang memerankan tokoh Rena di film Untuk Rena, terlihat sangat nyaman saat berada di dekat Om Yuda atau Surya Saputra. 5. Bersama Arya Saloka, inilah potret keduanya saat beradegan mesra di angkot. So sweet. 6. Nah, kalau yang satu ini, saat Maudy Ayunda saat beradu akting dengan Arya Saloka di film Habibie dan Ainun. 7. Nama Amanda Manopo semakin dikenal pecinta sinetron semenjak memerankan tokoh Andin di sinetron Ikatan Cinta. 8. Ini dia potret alumnus University of Oxford saat memerankan tokoh Jeng Sri di film Lost Man Bu Bejo. Anggun sekali dengan kebaya pinknya. 9. Bukan hanya berakting, perempuan yang lahir 22 tahun ini juga menggeluti dunia bisnis, guys. 10. Bukan hanya ahli di bidang seni, pemeran Ainun ini juga mahir di bidang akademis. Itulah 10 potret adu pesona Amanda Manopo dan Maudy Ayunda yang pernah berperan sebagai anak dari Surya Saputra di dunia akting. Sukses selalu buat keduanya.